Anjah lah, TikTok lagi. Jadi ada kritikan baru lagi untuk animenya dari Spy X Family, dan kali ini tuh terhadap Anya lagi, yang mana di episode keduanya kemarin itu kan ada adegan di mana sebuah jokes lah gitu kan, jokes dari Anya kepada Lloyd, yang mana saat si Anya ini tuh diminta untuk mengukur tinggi badannya ataupun mengukur tubuhnya gitu kan untuk dibelikan baju baru. Dan si Anya kan ngejokes gitu kan, apakah aku bakalan dijual gitu kan. Dan ya lagi-lagi orang dari TikTok gitu kan, dia gak suka dan mengkritik kalau itu adalah tindakan yang mempromosikan yang namanya itu human trafficking, atau lebih tepatnya itu untuk child trafficking, atau kalau kalian gak tahu itu adalah istilah untuk perdagangan manusia. Padahal itu cuma jokes doang gitu kan, diributkan lagi kan. Ya ini benar-benar lah, lagi TikTok lagi gitu kan, sumbernya dari TikTok lagi. Dan ini adalah entah nggak tahu ini kritikan keberapa gitu kan untuk animenya dari Spy X Family, dan kayaknya memang hatersnya ini tuh banyak banget, selain fansnya itu banyak banget gitu kan. Ya memang sih hype banget sih Spy X Family semenjak perilisannya dari episode satunya, bahkan jauh sebelum itu, saat trailernya itu dipublish itu kan, dipromosiin itu sudah mulai hype banget dan beberapa kali masuk trending topik untuk pembicaraan di Twitter gitu. Dan kali ini tuh, dan ya bukan kali ini tuh aja sih, semenjak penayangannya dari episode 1 kan banyak yang memuji gitu kan, bahkan menjadi anime yang mendapatkan skor atau rate yang cukup tinggi gitu kan, 9,09 kalau nggak salah di Mal terakhir itu aku lihat. Dan ya dengan tingkat kepopuleritas ataupun tingkat hype yang sangat tinggi itu membuat banyak juga yang nggak suka gitu kan. Dan ya nggak tahu nanti kedepannya bakalan banyak lagi atau mungkin bakalan sering kita dengar mengenai kritikan, atau mungkin di setiap episodenya bakalan ada kritikan lagi gitu kan. Dan ya jadi ini adalah, aduh susah sih ngomongnya gitu kan, padahal ini kan ya plotnya cuma jokes gitu kan, tapi aduh mungkin dia nggak relate sama jokesnya mungkin kan gitu, jadi dia ngebuat sebuah pendapat mengenai itu promosi child trafficking atau perdagangan manusia atau perdagangan anak gitu kan. Udah ya, itu aja dulu mengenai pembahasan dari kritikan, dan kayaknya aku bakalan sering nemu yang namanya itu berbagai kritikan mengenai Spy X Family selama aku ngebahas ini anime. Kayaknya lebih banyak apa ya, berita kritikan daripada bahas isi ceritanya atau plotnya kayaknya aku akhir-akhir ini gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini. Jadi ya mungkin kedepannya kita harus ya agak dimaklumin lah kalau banyak kritikan lagi, dan yang pastinya nikmatin aja nih animenya yang bakalan tayang di malam minggu besok gitu kan. Di Most Indonesia itu bakalan tayang di jam 10 sampai jam 1 dini hari, dan di Beast Station bakalan tayang di jam yang sama, tapi nggak ada pembatasan waktu, itu aja lah sih. Jadi nikmatin aja lah lagi ini anime itu, bisa kita nikmatin secara nikmat lah gitu kan, secara enak lah gitu. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.